enam langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara... Mereka yang paling banyak susahnya karena harus pembelajaran secara online. Akhirnya di rumah, tidak terpapar, sedikit-sedikit mau ke rumah pasti mamanya udah teriak-teriak, jangan keluar, jangan keluar, nanti begini-begini. Pakai masker, ukuran masker juga masih susah gitu ya. Kemudian anak-anak juga kalau disuruh cuci tangan dan sebagainya, perilaku hidup sehat pasti melihat dari orang tuanya. Mama, papa, kok gak pakai masker?